Jelang sore, sampurasun. Mohon perhatian hadirin yang saya hormati yang mengikuti seluruh prosesi wisuda ini secara offline. Sebentar lagi acara prosesi wisuda akan segera dimulai. Dan sebelum memulai prosesi wisuda, marilah kita menyanyikan lagu secara bersama-sama Indonesia Pusaka, ciptaan dari Ismail Marzuki. Dan hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah air.
sesaat lagi kita akan memulai sidang senat terbuka dalam rangka pelantikan dan pengukuhan wisuda Ahli Madya Diploma 3 Angkatan ke-16 Politeknik Piksi Ganesha tahun akademik 2020-2021. Dan selanjutnya, pemberitahuan kepada seluruh keluarga serta wisudawan, kami dari pihak panitia telah menyiapkan panitia khusus tim dokumentasi baik berupa foto maupun video untuk masing-masing wisudawan beserta keluarga. Dan hasilnya akan dibagikan melalui link Google Drive via WhatsApp grup wisudawan. Oleh karena itu, dapat dipastikan Anda semua akan memiliki dokumentasi prosesi wisuda. Dan kami mohon dengan sangat dan segala hormat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan menggunakan face shield selama prosesi wisuda berlangsung sampai dengan selesai. Baiklah, mari kita awali acara prosesi wisuda ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Prosesi Senat Politeknik Piksi Ganesha memasuki ruang wisuda. Dengan diiringi lagu Godeamus, hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Dan selanjutnya, perkenankanlah saya untuk memperkenalkan para anggota Senat Politeknik Piksi Ganesha pada prosesi wisuda tahun ini.
Dan kepada tim kameramen serta dokumentasi, saya silakan untuk menempatkan diri. Dan dengan segala hormat kepada anggota Senat yang saya sebutkan namanya, dimohon untuk berdiri. Yang pertama, anggota Senat Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Diploma 3, Ibu Leni Herfianti, SSC, MIK, MM. Anggota Senat Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Diploma 3, Ibu Sali Setiatin, AMD Perkes, SSC, MM. Ketua Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Diploma 3, Ibu Dina Sonia, AMD Perkes, SSC, MM. Wakil Direktur 1 Bidang Akademik, Ibu Aisusi Susanti, AMD Perkes, SSC, MM, MOS. Dan dengan rasa hormat dan penuh kebanggaan, saya perkenalkan kepada Anda semua, Direktur Politeknik Piksi Ganesha, Bapak Dr. HK Prihartono AH, Dr. Andes Sarjana Sosial, Sarjana Komputer, Magister Manajemen MOS CMA MPM. Demikianlah perkenalan nama-nama para anggota Senat Politeknik Piksi Ganesha pada prosesi wisuda tahun ini. Kepada tim kameramen, saya silakan kembali ke tempat. Hadirin, selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran. Al-Quran Surat Ibrahim ayat 7 dan Luqman ayat 12 oleh Bapak Haji Ishaq Abdul Ghani, SAG MM, dengan Sari Tilawah, Tri Wahyuningsi, AMD Kes, MOS. Kepada keduanya, saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
Walaqad atayna Luqman al-hikmata an ishkur lillah. Wa may yashkur fa illama yashkuru li nafsi. Wa man kafara fa illa Allah ghaniyyun hamid. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih tak pernah pilih kasih, yang maha penyayang tak pernah pilih pandang. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmat kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, lagi Maha Terpuji. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembukaan sidang Senat terbuka oleh Ketua Sidang Terbuka Politeknik Piksi Ganesha. Saudara-saudara yang saya hormati, pada hari yang mulia ini, saya atas nama Ketua Sidang Senat terbuka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang Senat terbuka dalam rangka pelantikan dan pengukuhan wisuda Politeknik Piksi Ganesha Bandung hari Kamis, tanggal 11 Maret 2021, secara resmi saya nyatakan dibuka. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri dengan sikap sempurna menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia Raya, Indonesia.
Mengheningkan cipta dipimpin oleh Ketua Sidang Senat Terbuka Politeknik Piksi Ganesha. Saudara-saudara, untuk mengenang para pahlawan yang telah gugur mendahului kita, marilah kita mengheningkan cipta sejenak, seraya berdoa, semoga arwah para pahlawan yang telah gugur mendahului kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengheningkan cipta, mulai. Politeknik Piksi Ganesha, ciptaan dari Direktur Politeknik Piksi Ganesha, Bapak Dr. Haga Prihartono AH, Dr. Sarjana Sosial, Sarjana Komputer, Magister Manajemen, MOS CMA, MPM. Thank you.
Sambutan Direktur Politeknik PIKSI Ganesha. Kepada yang terhormat Direktur Politeknik PIKSI Ganesha, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadur Rasulullah. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita nikmat sehat, lahir dan batin, sehingga kita bisa bersilaturahim, sekaligus mengikuti, menyaksikan prosesi pelantikan dan pengukuhan wisuda Politeknik PIKSI Ganesha untuk wisuda angkatan ke-13 untuk program Diploma 4 Sarjana Terapan dan wisuda ke-16 program Diploma Ahli Madya di Politeknik PIKSI Ganesha. Yang saya hormati, anggota Senat, Bapak-Ibu Ketua Program Studi, perwakilan Bapak-Ibu dosen, yang saya hormati perwakilan dari Ormiki yang akan memberikan sumpah, Bapak Erik, beserta rohaniawan yang saya hormati, serta yang saya hormati pula orang tua wali, wisudawan dan wisudawati yang berkenan hari ini hadir, menyaksikan putra-putri tercintanya untuk dilantik sekaligus diangkat sumpah menjadi tenaga profesional perekam medis dan informasi kesehatan. Ini adalah rangkaian wisuda kami Politeknik PIKSI Ganesha Bandung angkatan tahun 2020-2021 yang biasanya diselenggarakan setiap tahun hanya satu tahun satu kali di Sabuga ITB, tapi karena pandemi COVID-19 terpaksa dilakukan secara paralel, secara terus-menerus, di mana mulai wisuda sejak hari Senin tanggal 8 Maret dan berakhir hari ini, dan ini adalah sesi yang terakhir, sesi ke-12 kami mau wisuda di hari ke-4. Untuk saya sebagai direktur dan panitia, kami merasa lelah, tapi kami sekaligus turut bangga dan haru, karena kami ingin menyerahkan secara langsung ke pangkuan Bapak dan Ibu pada prosesi pelantikan wisuda tahun ini. Alhamdulillah, setelah melalui proses yang cukup panjang, Politeknik PIKSI Ganesha Bandung telah memperoleh izin resmi dari Satgas Gugus COVID Kota Bandung, sehingga prosesi wisuda bisa diselenggarakan secara offline. Dan di Kota Bandung, hanya Politeknik PIKSI Ganesha yang mendapatkan izin. Kita berikan tepuk tangan untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, Politeknik PIKSI Ganesha Bandung sejak berdiri tahun 2004 yang hanya memiliki 3 program studi diploma yaitu Administrasi Keuangan, Manajemen Informatika dan Rekam Medis serta Informasi Kesehatan. Sampai dengan saat ini, tahun ini kami telah memiliki 10 program studi baik itu Diploma 3 maupun Diploma 4. Dan pada tahun ini kami telah memperoleh izin rekomendasi kembali untuk pengajuan program studi baru, yaitu Diploma 4 Sarjana Terapan untuk jurusan Manajemen Informasi Kesehatan dan satu lagi yaitu Produksi Media atau Digital Communication. Kami memandang bahwa program studi tersebut untuk 5 tahun ke depan adalah prospektif, di mana kebutuhan industri baik itu sarana pelayanan kesehatan akan membutuhkan tenaga-tenaga sarjana terapan khususnya di bidang manajemen informasi kesehatan. Di tengah persaingan perguruan tinggi, Politeknik PIKSI Ganesha Bandung masih tetap diberikan kepercayaan. Tidak hanya orang Bandung, orang Jawa Barat, orang Garut, orang Tasik, orang Bogor, tapi sekarang mahasiswa kami tersebar dari kawasan Indonesia Barat, Indonesia Tengah, bahkan sekarang semakin meningkat untuk kawasan masyarakat Indonesia di bagian timur dari mulai Sulawesi, Papua, NTT, dan NTB. Sedangkan jumlah mahasiswa aktif sampai dengan tahun ini berjumlah 4.913
20 mahasiswa. Itu semua tentu Politeknik Piksi Ganesha hadir sekaligus komitmen bagaimana meningkatkan kualitas pendidikannya. Karena di perguruan tinggi di Indonesia begitu sangat banyak, di Bandung juga sangat banyak. Sebagai perguruan tinggi swasta, kami harus berpikir sangat kreatif. Harus meningkatkan tenaga dosennya, harus meningkatkan juga kualitas pembelajarannya. Oleh karena itu, Politeknik Piksi Ganesha sebagai perguruan tinggi swasta, alhamdulillah, selama 2 tahun berturut-turut, 2 tahun yang lalu, Politeknik Piksi Ganesha memperoleh piagam resmi dari Kementerian Kemenristekdikti sebagai perguruan tinggi vokasi terbaik ketiga se-Indonesia. Ini adalah bukti manifestasi bahwa kami memikirkan jauh ke depan. Sebagai perguruan tinggi swasta yang sudah hadir 17 tahun yang lalu, tentu tidaklah mudah untuk mempertahankan kualitasnya. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh orang tua yang telah menitipkan putra-putrinya dididik di kami. Selanjutnya, Piksi Ganesha, bagaimana tingkat ranking 10 terbaik, posisi kita ketiga, sedangkan yang 1-10 mana? Kita bisa lihat, ada 2 perguruan tinggi besar di Indonesia, yang sebelah kiri adalah universitas, sebelah kanan adalah politeknik. Kalau swasta, dihitung dari nomor 1, 2, 3, Politeknik Piksi Ganesha adalah nomor 1 se-Indonesia. Kita tepuk tangan. Bagaimana dari sisi indeks Sinta? Sinta itu Science and Technology Index. Jadi bagaimana tingkat risetnya? Dari 10 perguruan tinggi terbaik se-Indonesia, Politeknik, semuanya negeri semuanya. Hanya 1 swasta, Politeknik Piksi Ganesha lagi. Ini bukan buatan saya, tapi memang ini adalah laporan dari Kemenristekdikti bahwa kami bisa berdaya saing. Tidak ada bedanya negeri dan swasta, karena negeri juga banyak yang di bawah kualitasnya dari Piksi Ganesha, karena akreditasinya. Dan alhamdulillah, khusus yang diwisuda pada tahun ini, yang hari ini hadir, program rekam medis dan informasi kesehatan Diploma 3, Politeknik Piksi Ganesha meningkat akreditasinya dari akreditasi A, sekarang menjadi akreditasi dari B, menjadi akreditasi A atau unggul. Tidak banyak perguruan tinggi yang memiliki program studi rekam medis, apalagi akreditasinya A. Ya, kami jamin bahwa Politeknik Piksi Ganesha akan terus meningkatkan kualitasnya, termasuk dari sarana pembelajarannya. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kebetulan hari libur, hari Isra Mi'raj, ya, saya sebagai direktur mengaturkan banyak terima kasih. Bapak yang biasa kesehariannya mungkin harus berlibur di rumah atau mungkin lembur bekerja, tapi hari ini harus mendampingi putra-putri tercintanya untuk diwisuda. Yang diwisuda pada tahun ini sebanyak 872 mahasiswa tersebar dari seluruh program studi. Dan dari program studi rekam medis dan informasi kesehatan, sebanyak 15% judisium cum laude atau terpuji. Izinkanlah saya pada sambutan kali ini, saya menyampaikan, mengumumkan lulusan terbaik khusus untuk sesi ketiga program studi rekam medis dan informasi kesehatan. Bagi yang saya panggil namanya, mohon untuk berdiri di depan kursinya masing-masing. Pengumuman wisudawan terbaik program studi Diploma 3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Terbaik pertama, Putrianti Fauziah, ahli materi rekam medis. IPK 3,69, judisium cum laude, asal sekolah SMA Negeri 1 Ciparai. Nama ibu Ningrum, nama ayah Bapak Yaya. Terbaik kedua, Saudara Dinia Aprilia Nurul Awaliah, ahli materi rekam medis. IPK 3,66, judisium cum laude, asal sekolah SMA Negeri 1 Cianjur. Nama ibu, Ibu Ia Robaitul Adawiyah, nama bapak, Bapak Dindin. Yang terbaik ketiga, Saudara Fria Daniswara, ahli materi rekam medis. IPK 3,65, judisium cum laude, asal sekolah MA Persis Kota Bandung. Nama ibu, Ibu Mami Dwi Tahyaning, nama bapak Muhammad Fauzi.
Demikian pengumuman kelulusan terbaik Yudisium Program Studi Rekam Medis untuk sesi pada sesi yang terakhir hari ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya sebagai direktur menitipkan pesan kepada putra-putrinya, khususnya kepada wisudawan yang hari ini hadir. Kalian bisa kuliah, dididik oleh Bapak Ibu dosen di kampus, dan sekarang sebentar lagi akan dilantik. Satu gelar sudah akan saudara terima. Itu semua bukan karena perjuangan kalian sendiri, tapi karena kalian bersama orang-orang tercinta kalian. Ibu, bapak, teman-teman yang baik selama di kampus. Sehingga orang sukses, kalau banyak teman-temannya baik, akan lancar. Semuanya akan berjalan dengan baik. Dibandingkan orang pintar, tapi tidak mampu berkomunikasi dan tidak bekerja sama dengan baik yang dengan orang lainnya. Oleh karena itu, tataran di kampus, saudara-saudara wisudawan hanya mendapatkan transkrip nilai akademik saja. Ya, hanya angka-angka saja, berupa skor, berupa nilai. Tapi nilai juga tidak menentukan masa depan. Yang paling menentukan masa depan adalah kalian bisa memberikan manfaat buat orang banyak. Segeralah mencari pekerjaan mandiri. Bahagiakan keluarga kita, bahagiakan ibu kalian, bahagiakan juga bapak kalian yang sudah banting tulang mengais rezeki. Ibu kita dari mulai mengandung, membesarkan, mendidik hingga dewasa, dan kalian sebentar lagi akan dilantik dan wisuda. Itu adalah orang tua kalian yang hebat. Oleh karena itu, kita berikan tepuk tangan juga buat orang tua kita. Khusus momen hari ini, kami juga akan menayangkan sambutan dari Kepala LL Dikti Wilayah 4 Jawa Barat, di mana kami, Yayasan PC Ganesha, sekarang sedang proses penggabungan perguruan tinggi di luar Bandung. Kalau Bandung tetap dengan nama Politeknik PC Ganesha, sedangkan kampus kami yang ada di luar kota Bandung itu akan bergabung dengan nama insya Allah Universitas PC Ganesha, tempatnya di Kerawang dengan luas tanah sekitar 1,5 hektar di sana. Kami mohon doa restu kepada semuanya. Ya, pendidikan tidak berhenti di sini. Ketika ada kemauan, ada rezeki, insya Allah masih tetap bisa melanjutkan pendidikan. Ibu bapak kalian pasti akan bangga. Selain karena masa depannya, tingkat pendidikan juga akan baik. Karena pendidikan adalah salah satu bagaimana kita bisa merubah proses hidup itu dengan baik. Manakala ilmu pendidikan kita dimanfaatkan dengan baik, dengan cara yang benar, dengan cara yang berkah. Bagi yang belum bekerja, saya mendoakan mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama cepat mendapatkan pekerjaan. Dan bagi yang sudah bekerja, tunaikan pekerjaan dengan baik, jaga nama baik alma mater Politeknik PC Ganesha, dimanapun kalian berada. Ibu bapaknya mungkin orang kampung, orang desa, pinggiran, atau mungkin kota. Pekerjaannya apapun, mereka sangat mulia. Karena mereka bisa menyekolahkan kalian sampai dengan jenjang perguruan tinggi. Oleh karena itu, pada momen yang baik ini, saya sekali lagi menyampaikan terima kasih atas kepercayaannya, khususnya kepada orang tua, bapak, dan ibu yang saya hormati, telah menitipkan kuliahnya di Politeknik PC Ganesha Bandung. Selamat jalan anak-anakku. Semoga meraih masa depan yang baik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, hadirin sambutan LL Dikti Wilayah 4 Jawa Barat dan Banten yang akan disampaikan oleh Kepala LL Dikti yang terhormat Profesor Dr. Uman Suherman AS/MPD melalui tayangan berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua. Ketua Senat beserta seluruh jajaran anggota Senat, Politeknik Piksi Ganesa yang sama-sama kita hormati, Direktur, para Wakil Direktur, Ketua Prodi, dan seluruh dosen Politeknik Ganesa yang saya hormati, Bapak-Ibu, orang tua wisudawan-wisudawati yang berbahagia, dan saudara-saudara wisudawan-wisudawati yang saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ila umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim la in sakartum la jidanakum wa la in kafartum inna adabi lasadid. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah pada hari ini walaupun kita masih berada dalam situasi pandemi COVID-19 Politeknik Ganesa mampu melaksanakan sidang terbuka dalam rangka wisuda walaupun dilaksanakan dengan cara yang berbeda, tempat terbatas, peserta dibatasi, mengikuti protokol kesehatan, mudah-mudahan tetap berkesan, tidak mengurangi makna dan yang paling utama berjalan lancar serta mendapat bimbingan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan mudah-mudahan syafaatnya sampai kepada kita yang senantiasa istiqomah mengikuti ajarannya sampai akhir zaman nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu keluarga besar Politeknik Ganesa, Politeknik Ganesa merupakan salah satu kampus yang menjadi kebanggaan saya sebagai kepala LLDIKTI dan bukan hanya kebanggaan LLDIKTI tapi juga kebanggaan Kemendikbud sehingga kiprah. Mau tepuk tangan dulu? Rasanya gimana ya? Sambutan pakai masker tapi memang protokolnya harus begitu gitu kan? Senyum tidak kelihatan oleh orang, baut komo, gitu kan. Jadi boleh saya izin dibuka sebentar, karena saya yakin Bapak Ibu pakai masker, jadi bagi saya agak keamanannya lebih terjamin. Ya, baik, gantengnya kelihatan kan? Oke. Bapak Ibu yang saya hormati, Politeknik Ganesa dengan segala kiprahnya, maka kehadiran Kepala LLDIKTI tidak hanya sama-sama bersyukur atas nikmat yang kita peroleh. Tidak hanya ingin bersama-sama kita menyampaikan rasa bahagia, tetapi tentu kehadiran LLDIKTI perlu memberikan sebuah penegasan. Yang pertama, ijazah yang sebentar lagi Anda terima sebagai wisudawan dan wisudawati, karena berasal bukan hanya dari program studi yang terakreditasi, tetapi institusi ini, Politeknik ini, memiliki tata kelola yang sangat baik dengan akreditasi B, maka ijazah yang Anda terima secara hukum dinyatakan sah. Mudah-mudahan dengan keabsahan ijazah memberikan kekuatan, memberikan keyakinan, bahkan memberikan penghargaan atas dasar kepercayaan masyarakat terhadap Anda yang sebentar lagi akan diwisuda dan akan dilantik. Namun demikian, peluang yang terbuka perlu kita terima dengan sebuah ketawaduan. Mohon maaf, bukan berarti Uman Soherman tidak menghargai yang sudah cum laude. Bukan berarti tidak menghargai yang IPK-nya tinggi, tetapi tolong dicatat, kesuksesan masa depan tidak hanya ditentukan dengan besarnya IPK. IPK besar belum tentu sukses. Setuju? Oke, yang setuju itu pasti IPK-nya kecil. Besar saja belum tentu sukses, apalagi yang kecil. Oleh karena itu, hal yang paling utama yang sudah dilakukan oleh Politeknik Ganesa tidak hanya memberikan pengetahuan kepada Anda, tidak hanya memperkuat keterampilan, tapi perlu dibangun dalam sebuah sosok yang sangat komprehensif, pentingnya karakter. Bagaimana kita menunjukkan kesungguhan? Mungkin IPK kita bukan yang terbaik, tetapi manakala kita menunjukkan kesungguhan, menunjukkan disiplin, menunjukkan ketaatan, dibangun dengan sikap profesionalisme, maka saya yakin semua orang akan mengharapkan Anda bersama mereka. Tetapi sepandai-pandainya orang, IPK-nya tinggi, pengetahuannya selangit, keterampilannya tidak bisa dibantahkan, manakala dia tidak menunjukkan kejujuran,
tidak menunjukkan ketaatan dan kedisiplinan, maka tidak akan pernah ada seorang pejabat yang mau bergandengan tangan dengan mereka. Oleh karena itu tentu saya berharap ilmu yang sudah Anda dapatkan betul-betul harus menjunjung sebuah afirmasi yang senantiasa disampaikan oleh Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Ilmu yang Anda dapatkan bukan untuk dibanggakan, tetapi harus menjadi solusi dalam menghadapi setiap permasalahan di masyarakat. Dengan cara yang seperti itu, maka saya yakin Anda bukan hanya bangga pada hari ini, Anda bukan hanya bersyukur pada hari ini, Anda sudah memiliki derajat yang sama dengan orang-orang sebelum Anda. Tidak ada yang tidak bangga bagi anaknya yang akan diwisuda. Bahkan tidak menutup kemungkinan, biasanya di Politeknik Ganesha, kalau wisuda itu orang Garut yang tadi dari SMA 11, kalau wisuda itu naik elep, dua elep. Iya. Kenapa? Karena mereka bangga. Bahkan saya pernah menyaksikan dalam sebuah universitas wisuda, ada yang mengantarkan satu desa. Kenapa satu desa? Orang tidak pernah menyangka seorang tukang kulit tembok bisa menjadi seorang sarjana. Oleh karena itu tentu saya ingin menyampaikan, kesuksesan tidak ditentukan dengan asal daerah. Anda dari kota, Anda dari kampung punya hak yang sama, tinggal bagaimana kita memetakan kesuksesan hari esok berdasarkan upaya yang perlu Anda tunjukkan. Allah tidak akan pernah merubah nasib seseorang kecuali dia berupaya untuk menentukan nasibnya sendiri. Oleh karena itu saya ingin Anda setelah diwisuda jangan pernah menunjukkan sebuah kesombongan. Pak Direktur tadi mengatakan, apapun yang kita dapatkan pada hari ini merupakan hasil jerih payah dan kontribusi orang-orang yang terhormat, yang terdekat, dan yang paling mulia di hadapan kita. Siapa? Kedua orang tua kita. Uman Suherman boleh bangga dengan profesor. Uman Suherman boleh bangga dengan alumni dari luar negeri, tetapi yang paling profesor, yang paling cerdas di hadapan saya, kedua orang tua saya. Oleh karena itu saya sepakat, walaupun Anda menuntut ilmu setinggi-tingginya, tapi tolong tata hati serendah-rendahnya. Untuk apa? Tawadu di hadapan kedua orang tua. Jangan pernah Anda punya ilmu komputer menjadi kesombongan bagi kedua orang tua, dan kita menyadari betul kalau urusan komputer orang tua kita lebih gaptek daripada kita. Tetapi jangan pernah mencemoohkan mereka, karena harus sadar kita bisa apapun karena mereka. Mau tepuk tangan lagi? Sudah berapa kali tepuk tangan? Kalau ada hadiah mangkok, sudah bisa dua, itu sudah bisa tiga. Tapi alhamdulillah, tepuk tangan kita bukan tepuk tangan untuk mentepuk tangankan diri kita sendiri, tetapi sebuah cerminan bahwa kita punya kebahagiaan dan punya optimisme masa depan yang akan kita dapatkan. Oleh karena itu, saya ingin Anda yang sekarang diwisuda betul-betul Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah jalan bagi Anda untuk memiliki derajat yang paling tinggi daripada kaum kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'il lahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajah. Allah akan menempatkan derajat lebih tinggi dibandingkan dengan kaumnya. Siapa? Mereka adalah orang-orang yang berilmu dan mereka orang-orang yang beriman. Kalau begitu, bagaimana menandakan kalau kita adalah orang-orang yang berilmu? Toga bukan sebuah tanda kalau kita orang yang berilmu. Jadi saya mohon setelah sudah ini selesai, setelah foto bersama di depan, tidak perlu toga dibawa jalan-jalan sampai ke BIP, apalagi ke TSM. Kenapa? Orang lain akan mengatakan banyak anak TK yang usianya sudah lanjut usia. Jadi toga cukup sampai dipoto, kemudian lepaskan, apa yang harus dibawa? Cara berpikir kita sebagai orang yang terdidik di perguruan tinggi. Abu Rijal Bakri pernah mengatakan, Ciputa pernah mengatakan, ngapain kalian kuliah kalau tidak sukses? Kesuksesan bukan hanya masalah jabatan, kesuksesan bukan hanya masalah materi, tapi kesuksesan adalah membawa ilmu yang Anda miliki menjadi solusi dalam setiap permasalahan di masyarakat. Dengan cara seperti itu, berterima kasih kepada guru, berterima kasih kepada dosen, berterima kasih kepada orang tua, tidak perlu dan tidak cukup hanya dengan materi, tapi ilmu yang bermanfaat. Bagi seorang dosen, bagi seorang pendidik, kenapa dia masih selalu menempatkan dirinya sebagai orang yang rela berkorban demi anak-anak didiknya? Karena tiga hal yang akan menjadi tiket bagi mereka. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, infak jariah dan sedekah. Yang ketiga, doanya anak-anak yang soleh.
Saya yakin Anda merupakan anak-anak yang soleh, bahkan bagi saya Anda tidak cukup harus menjadi anak yang soleh, tapi harus menjadi muslim. Anak yang soleh menjaga kebaikan, orang muslim selalu mengajak pada kebaikan. Artinya sudah double. Dengan cara seperti itu, orang Garut mengatakan, kenapa saya selalu mengatakan Garut? Karena saya adalah orang Garut. Saya bukan orang yang dilahirkan di tengah kota. Saya dilahirkan di kaki Gunung Papandayan. Terkenal dengan Kawah Papandayan. Orang tua saya bukan profesor. Mereka tidak lulus sarjana. Mereka juga bukan lulusan SMA. Orang tua saya hanya lulusan sekolah rakyat, tetapi punya kecerdasan dan semangat yang pantang menyerah mengantarkan anaknya bisa di hadapan Bapak Ibu yang saya hormati. Itu mungkin yang perlu kita sadari, karena kita perlu sadar siapa orang yang menderita demi kebahagiaan anaknya. Siapa orang yang pertama kali tersenyum demi kebahagiaan anaknya. Bukan yang lain, kedua orang tua kita. Oleh karena itu, saya titip kalau Anda jadi pejabat, kalau Anda sudah kaya, tempatkan kedua orang tua sebagai tempat yang paling mulia, sebagai tempat orang yang terhormat, karena Allah menjanjikan ridho orang tua akan merupakan kemudahan bagi munculnya ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesuksesan Anda sudah di depan mata, tinggal bagaimana Anda memetakan kesuksesan esok hari. Mulai sekarang, bismillah, Allahumma tawakkaltu 'alallah, Anda berjalan di jalan Allah, di jalan yang diterima, jalan yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kesuksesan sudah ada di hadapan kita. Karena bagaimanapun, jabatan bukan lagi yang utama, materi bukan lagi yang utama, walaupun saya menyadari pidato saya menjadi viral gara-gara bicara tentang uang. Betul, memang uang itu penting. Walaupun orang mengatakan uang itu bukan segalanya, tapi ternyata segalanya butuh uang. Kalau uang itu apa? Uang itu tidak akan menyelesaikan masalah. Ya memang, tapi tidak sedikit masalah harus diselesaikan dengan uang. Tidak punya uang, tidak akan mati. Benar, tapi lamun teboga duit terasa rek paeh. Betul, terasa mati. Dan Anda akan mengatakan yang sedang dimabuk cinta, kalau sudah cinta tidak ada urusan uang. Tapi sadari, dengan uang cinta lebih indah. Untuk apa saya bicara tentang uang? Supaya kita mampu menempatkan bahwa uang bukan segalanya. Uang jangan dianggap enteng. Tetapi tentu saya berharap carilah uang dengan cara yang halal. Carilah uang dengan kejujuran. Dan jangan pernah menyalahgunakan kewenangan demi uang yang perlu kita dapatkan. Kalau kita mendapat uang dengan cara yang benar di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah saya katakan uang tepat berada di orang yang tepat, dan disitulah keberkahan materi ada pada diri kita, dan disitulah kita akan mengatakan apapun yang kita akan miliki akan dibawa mati. Kalau itu yang terjadi, jangan pernah kita pesimis, harus selalu bangun dengan optimisme, dan mudah-mudahan dengan servis yang sangat sederhana, kalau Anda mau sukses, sangat mudah. Cepat tidur, cepat bangun. Karena kalau susah tidur, pasti susah bangun. Untuk apa cepat tidur, cepat bangun? Biarkan mereka tidur dengan terlelap sepertiga malam kita menengadahkan tangan kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat jaringan tidak sibuk, di saat kuota banyak, di saat sinyal kuat, insya Allah, ud'uni astajib lakum, Allah akan mengabulkan setiap doa yang kita mintakan. Kalau itu yang terjadi, jangan pernah jadi seorang sarjana yang menunjukkan kita tidak memiliki cara berpikir, tapi tunjukkan cara berpikir kita harus menjadi model kalau kita adalah orang-orang yang terdidik. Bangun kreativitas, didasari dengan critical thinking, dan kalau kita sudah berhasil, jangan lupa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan indikator dari syukur yang paling dekat, sekali lagi, tempatkan kedua orang tua kita di tempat yang paling terhormat. Saya pikir, kalau itu sudah Anda lakukan, insya Allah, Anda akan sukses, Anda akan menjadi orang yang akan membuat orang tua tiisceli herang panon. What the meaning tiisceli herang panon? Tiisceli, orang tua tidak pernah mendengar kejelekan tentang anaknya. Herang panon, orang tua tidak pernah melihat kejelekan tentang anaknya. Kalau Anda mampu menunjukkan sosok yang seperti itu, bukan hanya Anda yang punya harga diri, bukan hanya orang tua yang punya kebanggaan, kampus pun akan menjadi bangga karena Anda sejatinya akan menjadi duta promosi yang terbaik bagi Politeknik Ganesha. Jadi, kalau Anda mau berterima kasih kepada alma mater, jangan mengikuti Pak Direktur.
tim marketing itu akan selalu bikin tagline di televisi. Suka saya baca. Anda tidak perlu lah. Anda tidak perlu. Nggak usah membagikan brosur tentang Politeknik Ganesha. Tidak perlu membentangkan spanduk penerimaan mahasiswa baru. Tunjukkan perilaku yang terbaik. Masyarakat akan mengakui kebaikan Anda. Maka insya Allah masyarakat akan menetapkan pilihan dan merujukan Politeknik Ganesha yang terbaik dalam membangun masyarakat dan bangsa Indonesia. Saya pikir itu yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan SK penggabungan institusi yang di bawah Yayasan Fiksi Ganesha mudah-mudahan cepat keluar. Sehingga nanti mudah-mudahan saya punya kesempatan untuk menyerahkan SK-nya. Dan mudah-mudahan ya kalau dipercaya saya nanti bisa periode yang kedua. Kalau tidak percaya maka saya akan kembali sebagai dosen biasa yang selalu mengabdi demi anak bangsa. Bukan menjadi sebuah halangan. Dimanapun kita mengabdi, disitulah rezeki kita dan disitulah sebetulnya napas kita diperpanjang dalam upaya membangun bangsa ini. Sekali lagi, sukses untuk Ganesha, sukses untuk kedua orang tua, sukses untuk Anda yang diwisuda, mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah, dan mohon lupa sebelum billahi taufiq wal hidayah, saya tidak bisa mengikuti prosesi wisuda sampai akhir, Pak Direktur, karena saya sudah ditunggu oleh tamu di kantor, dan mohon maaf saya tidak bisa berpuisi, tetapi Pak Gubernur Jawa Barat selalu mengatakan, saya mantan aura kasih. Ya, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan surat keputusan tentang pelantikan dan pengukuhan wisuda Politeknik Fiksi Ganesha tahun 2021 kepada yang terhormat Ibu Ai Susi Susanti, AMD Kesehatan SST MM MOS, selaku Wakil Direktur 1 Bidang Akademik, disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Keputusan Direktur Politeknik Fiksi Ganesha nomor 01 SK DIR Poltek PG 2021 tentang pelantikan dan pengukuhan wisuda Politeknik Fiksi Ganesha tahun akademik 2020-2021. Direktur Politeknik Fiksi Ganesha menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Satu, bahwa mereka yang nama-namanya sebagaimana tersebut pada kolom ketiga lampiran surat keputusan ini dinyatakan lulus dan pada tahun akademik 2020-2021 dan berhak menyandang gelar profesional sarjana terapan untuk program diploma 4 dan gelar ahli media untuk program diploma 3 dari Politeknik Fiksi Ganesha. Dua, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Bandung pada tanggal 8 Maret 2021, Politeknik Fiksi Ganesha Dr. H. K. Prihartono AH, MMMOS CMAMPM selaku direktur ditandatangani. Tembusan yang terhormat, satu, Kepala LL Dikti Wilayah 4 Jawa Barat dan Banten sebagai laporan, dua, Ketua Yayasan Fiksi Ganesha. Lampiran Surat Keputusan Direktur Politeknik Fiksi Ganesha nomor 01 SK DIR Poltek PG 2021 tentang pelantikan dan pengukuhan wisuda Politeknik Fiksi Ganesha tahun akademik 2020-2021. Program studi rekam medis dan informasi kesehatan diploma 3 nomor 1 nama lengkap Bima Anggara ahli media rekam medis dan informasi kesehatan tanggal lulus 20 Juli 2020
IPK 3,23 yudisium sangat memuaskan. 2, dan seterusnya. Nomor 224, nama lengkap Wiwit Rahmadanti, ahli madya, rekam medis dan informasi kesehatan, tanggal lulus 6 Maret 2021, IPK 2,95 yudisium memuaskan. Ditetapkan di Bandung pada tanggal 8 Maret 2021, Politeknik Piksi Ganesha, Dr. H. K. Priyartono AH, MMMOSCMAMPM, selaku Direktur ditandatangani. Tembusan yang terhormat 1, Kepala LL Dikti Wilayah 4, Jawa Barat dan Banten sebagai laporan, 2, Ketua Yayasan Piksi Ganesha. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Mars Politeknik Piksi Ganesha, ciptaan dari Direktur Politeknik Piksi Ganesha, Bapak Dr. H.K. Prihartono AH, Dr. Rande, Sarjana Sosial, Sarjana Komputer, Magister Manajemen, MOS CMA MPM. Dan selanjutnya kita akan memasuki acara inti. Dan saya menghimbau untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Dan bagi Anda, para wisudawan juga wisudawati yang akan melakukan proses pelantikan, dihimbau untuk melepaskan face shield dan tetap menggunakan masker. Prosesi pelantikan wisudawan dan wisudawati Politeknik Piksi Ganesha tahun 2021. Kepada petugas dan tim kameramen, disilakan untuk mempersiapkan diri.
Dan kita mulai, yang pertama saya silakan kepada Direktur Politeknik Visi Ganesha beserta Wakil Direktur Satu Bidang Akademik untuk menempatkan diri. Yang pertama, Putrianti Faujia Ahlimadia RMIK telah bekerja di Rumah Sakit Bayangkara Tingkat 2 Sartika Asih. Dinia Apriliani Nurul Awalia Ahlimadia RMIK bekerja di RSUD Cianjur. Pria Dani Suara Ahlimadia RMIK bekerja di Rumah Sakit Lanut Sulaiman. Della Nur Fatmala Ahlimadia RMIK bekerja di Rumah Sakit Mal Cimahi. Laras Mauli Dina Ahlimadia RMIK bekerja di UPTD Puskesmas Rawat Inap Tanjung Sari. Tika Nur Fitriani Putri Ahlimadia RMIK bekerja di Rumah Sakit Umum Pindad Bandung. Firda Ainun Kolbi Ahlimadia RMIK bekerja di Literature Review. Hana Fitriani Nabila Ahlimadia RMIK bekerja di Puskesmas Tanjung Kerta. Lesia Sofarina Yulita Ahlimadia RMIK bekerja di Rumah Sakit Umum Pindad Bandung. Solagratia Margareta Manik Ahlimadia RMIK bekerja di Rumah Sakit Fluid Jakarta. Mila Amelia Putri Ahlimadia RMIK bekerja di RSUD Cicalengka. Silviani Ahlimadia RMIK bekerja di Rumah Sakit Umum Pindad Bandung. Terima kasih banyak kepada Wakil Direktur Bidang Akademik. Kami silakan kembali ke tempat. Selanjutnya saya undang anggota Senat Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Diploma 3 yang terhormat Ibu Leni Herfianti SST MIK MM, disilakan mengambil tempat. Delia Ratri Febrika, Ahli Madya RMIK, bekerja di Rumah Sakit Umum Pindad Bandung. Fikri Iftikar Afansyah, Ahli Madya RMIK, bekerja di Rumah Sakit Umum Pindad Bandung. Fitri Mulyani, Ahli Madya RMIK, bekerja di Santosa Hospital Bandung Sentral. Syareta Dwi Puspita, Ahli Madya RMIK, bekerja di UPTD Puskesmas Rawat Inap Tanjung Sari. Safira Nur Sabrina, Ahli Madya RMIK, bekerja di Puskesmas Arja Sari. Iif Syarifah, Ahli Madya RMIK, bekerja di Klinik Utama Handayani. Naina Putri Arung Bening, Ahli Madya RMIK, bekerja di Klinik Medika Utama Antapani. Wafa Hasna Hamidati, Ahli Madya RMIK, bekerja di Rumah Sakit Umum Pindad Bandung. Anissa Yuliansah, Ahli Madya RMIK, bekerja di Rumah Sakit Umum Pindad Bandung. Siti Ulfia Faturahma, Ahli Madya RMIK, bekerja di Puskesmas Ranca Ekek, Bandung. Putri Karina Habriani, Ahli Madya RMIK, bekerja di Puskesmas Katapang, Bandung. Dina Fauzia, Ahli Madya RMIK, bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Subang. Adita Safitri, Ahli Madya RMIK, bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Tasikmalaya. Rizka Putri, Ahli Madya RMIK, bekerja di Klinik Mentari, Kabupaten Bandung. Suhendar, Ahli Madya RMIK, bekerja di Rumah Sakit Hermina Arcamani. Audia Faturahma, Ahli Madya RMIK, bekerja di Puskesmas Cikancung, Kota Bandung. Indra Sopian, Ahli Madya RMIK, bekerja di Klinik Pratama Medika Antapani, Bandung.
Fulani Nur Azizah, ahli madya RMIK, bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya. Bima Anggara, ahli madya RMIK, bekerja di Puskesmas Ujung Berung, Kota Bandung. Febri Andika, ahli madya RMIK, bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Datu Berut Takengon. Siti Nur Aziza, ahli madya RMIK, bekerja di SMA Teknologi Unggulan Bandung. Winda Ardianti, ahli madya RMIK, bekerja di Rumah Sakit Umum Harapan Keluarga Cipancing. Asti Diastiani, ahli madya RMIK, bekerja di Rumah Sakit Umum Pindad Bandung. Adinda Jihan Tamia, ahli madya RMIK, bekerja di Rumah Sakit Umum Arya Kamuning, Kabupaten Kuningan. Yogi Yogaswara, ahli madya RMIK, bekerja di Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung. Nina Rusmiawati Adowiyah, ahli madya RMIK, bekerja di Puskesmas Banjaran. Fajar Komara Maulana, ahli madya RMIK, bekerja di Klinik Ratnasari Sehat. Hendra Maulana, ahli madya RMIK, bekerja di Rumah Sakit Mata Bandung Eye Center. Indah Ayu Hingsari, ahli madya RMIK, bekerja di Rumah Sakit Umum Pindad Bandung. Ira Febrianti Jahara, ahli madya RMIK, bekerja di Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung. Fajar Kristianto, ahli madya RMIK, bekerja di Rumah Sakit TNI Angkatan Udara Lanut Sulaiman Bandung. Andri Sopiandi, ahli madya RMIK, bekerja di Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin Bandung. Aulia Yunda Fadilah, ahli madya RMIK, bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung. Desti Amalia, ahli madya RMIK, bekerja di Rumah Sakit Pindad Bandung. Sugiyarto, ahli madya RMIK, bekerja di Rumah Sakit Pindad Bandung. Lisna Astriani, ahli madya RMIK, bekerja di Rumah Sakit Pindad Bandung. Nadia Ihsan Permana, ahli madya RMIK, bekerja di Rumah Sakit Umum Pindad Bandung. Nadia Gina Alesi, ahli madya RMIK, bekerja di Puskesmas Ibrahim Aji, Kota Bandung. Aditya Nugraha, ahli madya RMIK, bekerja di Rumah Sakit TNI Angkatan Udara Dr. Salamun Bandung. Saiful Malik, ahli madya RMIK, bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Tengah. Haider Maulana Zulfika, ahli madya RMIK, bekerja di PT Sansan Saudara Tex Jaya. Rika Sintia, ahli madya RMIK, bekerja di Rumah Sakit Umum Dr. Salamun Bandung. Dimas Meidiarto, ahli madya RMIK, bekerja di Rumah Sakit Umum Bina Sehat. Dimas Yuda Permana, ahli madya RMIK, bekerja di Rumah Sakit Mata Bandung Eye Center. Dani Ramdhani, ahli madya RMIK, bekerja di PMI Kota Bandung. Reksi Rivaldi, ahli madya RMIK, bekerja di PT Mega Central Finance. Azizah Nuraini, ahli madya RMIK, bekerja di Rumah Sakit Umum Pindad Bandung. Fahmi Fadilah, ahli madya RMIK, bekerja di Rumah Sakit Angkatan Udara Dr. Salamun Bandung. Muhammad Fikri Haikal, ahli madya RMIK, bekerja di PT Dewa Sutratex. Andi Kurniadi Nurdin, ahli madya RMIK, bekerja di Rumah Sakit Mata Bandung Eye Center. Denis Sopian, ahli madya RMIK, bekerja di Rumah Sakit Angkatan Udara Dr. Salamun Bandung.
Fahmi Suwenda Kausar, ahli madya RMIK, bekerja di Puskesmas Cilekong, Bandung. Bima Romdoni, ahli madya RMIK, bekerja di Puskesmas Sukamaju, Bandung. Abdurrahman Yusuf Azmi, ahli madya RMIK, bekerja di Rumah Sakit Mata Bandung Eye Center. Alfa Geihan Matampuku, ahli madya RMIK, bekerja di Puskesmas Bojong Soang, Bandung. Lara Mustikawati, ahli madya RMIK, bekerja di Rumah Sakit Immanuel, Bandung. Yayang Intan Purnamasari, ahli madya RMIK, bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih, Purwakarta. Dewi Lestari, ahli madya RMIK, bekerja di UPT Puskesmas Lembang. Rian Maulandra Sucia, ahli madya RMIK, bekerja di Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung. Bayu Syafari, ahli madya RMIK, bekerja di Rumah Sakit Al-Ihsan Bandung. Farid Junia Asari Kosasih, ahli madya RMIK, bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Cicalengka. Nita Yuningsih, ahli madya RMIK, bekerja di RSKB Halmahera Siaga Bandung. Muhammad Ramdan Taufik, ahli madya RMIK, bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Pagelaran Kabupaten Cianjur. Deni Setiawan, ahli madya RMIK, bekerja di Klinik Utama Medika Antapani Bandung. Win Irama Mugar, ahli madya RMIK, bekerja di Rumah Sakit TK2 Dustira Cimahi. Faisal Jalil, ahli madya RMIK, bekerja di Rumah Sakit Umum Dr. Slamet Kabupaten Garut. Nunung Kurniawati, ahli madya RMIK, bekerja di Rumah Sakit Angkatan Udara Dr. Salamun, Bandung. Banyak kepada Direktur dan juga anggota Senat Program Studi RMIK Diploma 3, dipersilakan kembali ke tempat semula. Pembacaan janji wisuda diikuti oleh seluruh wisudawan dan wisudawati. Kepada yang terhormat pimpinan dan anggota Senat, serta seluruh wisudawan juga wisudawati dimohon untuk berdiri. Dan kepada perwakilan wisudawan dan wisudawati dipersilahkan untuk memasuki ruang wisuda.
Pembacaan janji wisuda diikuti oleh seluruh wisudawan dan wisudawati. Kepada wisudawan dan wisudawati dimohon untuk membuka map dengan tangan kiri dan tangan kanan diletakkan di dada sebelah kiri. Kepada pembaca janji wisuda disilahkan. Janji wisuda. Kami wisudawan dan wisudawati Politeknik Piksi Ganesa berjanji. Satu, meningkatkan kualitas dan profesionalisme yang dimiliki serta diakui oleh masyarakat luas. Dua, bertanggung jawab mengamalkan ilmu yang dimiliki untuk kepentingan pembangunan Indonesia. Tiga, menjunjung tinggi dan mengembangkan citra positif dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Empat, memupuk rasa persatuan dan persaudaraan sesama alumni Politeknik Piksi Ganesa. Pembacaan janji profesi. Janji profesi. Kami lulusan program diploma 3 Politeknik Piksi Ganesa berjanji. Satu, siap melaksanakan tugas dan pekerjaan secara profesional dan bertanggung jawab. Dua, menjunjung tinggi profesionalisme sebagai ahli media di Indonesia. Tiga, bersedia mengamalkan ilmu dan keterampilan yang dimiliki untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Empat, tidak melakukan pelanggaran etika profesi dan hukum yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya, kata-kata naskah pengambilan sumpah lulusan wisuda oleh Ketua Sidang Senat Terbuka Politeknik Piksi Ganesa kepada yang terhormat Bapak Dr. H.K. Priartono AH, Dr. Andes Sarjana Sosial, Sarjana Komputer, Magister Manajemen, MOS CMA, MPM, disilakan. Naskah pengambilan sumpah lulusan program Diploma 3 Politeknik Piksi Ganesa. Saudara-saudara wisudawan dan wisudawati, saya atas nama Ketua Sidang Senat Terbuka, sekaligus Direktur Politeknik Piksi Ganesa, akan segera melantik dan mengangkat sumpah. Sebelum dilantik dan mengangkat sumpah, saya ingin bertanya, apakah saudara siap untuk disumpah? Siap. Saya perlu memperingatkan bahwa sumpah dan janji yang akan saudara ucapkan mengandung tanggung jawab yang besar yang disaksikan oleh semua yang hadir di tempat ini, tapi juga harus disadari bahwa sumpah dan janji ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan Maha Mengetahui. Selanjutnya, ikuti kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya sebagai lulusan ahli madya satu siap melaksanakan tugas saya
melaksanakan tugas saya dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya. Dan penuh tanggung jawab. Dan penuh tanggung jawab. Menurut undang-undang yang berlaku. Menurut undang-undang yang berlaku. Dua. Dua. Siap melaksanakan tugas. Siap melaksanakan tugas. Atas dasar kemanusiaan. Atas dasar kemanusiaan. Tanpa membedakan pangkat. Tanpa membedakan pangkat. Kedudukan. Kedudukan. Golongan. Golongan. Bangsa dan agama. Bangsa dan agama. Tiga. Tiga. Siap membina kerjasama. Siap membina kerjasama. Keutuhan. Keutuhan. Dan kesetia kawanan. Dan kesetia kawanan. Dengan teman sejawat. Dengan teman sejawat. Empat. Empat. Tidak akan menceritakan. Tidak akan menceritakan. Kepada siapapun. Kepada siapapun. Segala rahasia. Segala rahasia. Yang berhubungan. Yang berhubungan. Dengan tugas saya. Dengan tugas saya. Kecuali. Kecuali. Jika diminta. Jika diminta. Oleh pengadilan. Oleh pengadilan. Untuk kepentingan hukum. Untuk kepentingan hukum. Semoga. Semoga. Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan Yang Maha Esa. Memberikan kekuatan kepada saya. Memberikan kekuatan kepada saya. Amin. Akhirnya, saya senama Ketua Sidang Senat Terbuka dengan memperhatikan rangkaian kegiatan akademik yang dipersyaratkan. Seraya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan melantik sekaligus mengukuhkan saudara-saudara lulusan program Diploma 3 sebagai ahli matya Politeknik Piksi Ganesha angkatan tahun 2020-2021. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan dan kekuatan kepada kita semua. Amin. Kepada anggota Senat dimohon untuk duduk kembali dan kepada para perwakilan wisudawan dimohon kembali ke tempat dan masih dalam posisi berdiri untuk yang lainnya. Pengangkatan Sumpah Profesi Diploma 3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan kepada perwakilan wisudawan dan wisudawati Program Studi Diploma 3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan untuk segera menempatkan diri di depan. Buka aja untuk Sumpah Profesi. Pada rohaniawan agama Islam yang terhormat Bapak Haji Ishak Abdul Ghani, SAGMM, untuk menempatkan diri di sebelah kanan peserta sumpah profesi. Selanjutnya kepada rohaniawan agama Protestan yang terhormat Bapak Pendeta Dr. Tony M.H. Hutasoit, SEMA, untuk menempatkan diri di sebelah kanan peserta sumpah profesi. Profesi. Dan kepada perwakilan dari organisasi profesi, Perhimpunan Profesional Perekam Medis dan Informasi Kesehatan Indonesia, kepada yang terhormat Bapak Erik Gunawan AMD Perkes SSTMM, kami silakan. Kalau macam ibu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada yang terhormat Direktur Politeknik Piksi Ganesha sekaligus pimpinan sidang, Bapak Dr. HK Prihartono AH Dr. Andes SOS Eskom MM MOS CMA MPM, yang terhormat Bapak Ibu anggota Senat, yang terhormat Bapak Ibu orang tua wali, serta yang saya banggakan wisudawan dan wisudawati Diploma 3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Izinkan saya untuk mengangkat sumpah profesi bagi wisudawan dan wisudawati, bagi yang hadir saat ini maupun yang mengikuti secara daring, untuk itu mohon dipersiapkan. Dengan memanjatkan rasa syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini, Kamis, tanggal 11 bulan Maret tahun 2021, saya sebagai Ketua DPD Pormiki Provinsi Jawa Barat dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa akan memandu saudara-saudari untuk mengucapkan sumpah dan janji Perekam Medis dan Informasi Kesehatan atau disingkat PMIK. Sebelumnya saya bertanya, bersediakah saudara-saudari mengucapkan sumpah dan janji PMIK sesuai agamanya masing-masing? Ya, tersedia. Perlu saya ingatkan bahwa sumpah dan janji PMIK yang saudara-saudari ucapkan mempunyai makna yang dalam. Selain disaksikan oleh yang hadir di tempat ini, yang tak kalah pentingnya adalah disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang kelak saudara-saudari akan diminta pertanggungjawabannya. Selanjutnya, tirukan kata-kata saya untuk yang beragama Islam. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Untuk yang beragama Kristen. Demi Tuhan, saya berjanji. Untuk seluruhnya, ikuti saya. Saya bersumpah dan berjanji. Saya bersumpah dan berjanji. Bahwa saya satu. Akan mengabdikan ilmu saya. Jujur dan adil. Sejalan dengan profesi PMIK. Akan mengabdikan diri saya dalam pelayanan RMIK tanpa membedakan agama, suku dan bangsa. Tidak akan menceritakan kepada siapapun dan menjaga segala rahasia yang berhubungan dengan tugas saya kecuali jika diminta keadilan untuk keperluan kesaksian. Empat akan menghormati bina kerjasama keutuhan kesetiakawanan teman sejawat. Akan menjaga martabat dan menghormati keluhuran profesi dengan terus menerus mengembangkan ilmu RMIK. Sumpah dan janji ini saya ikrarkan dengan sungguh-sungguh kehormatan saya sebagai PMIK untuk yang beragama Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada saya untuk yang beragama Kristen. Kiranya Tuhan menolong saya. Selesai. Dewan Pimpinan Daerah Perhimpunan Profesional Perekam Medis dan Informasi Kesehatan Pormiki Provinsi Jawa Barat, Ketua DPD Pormiki Provinsi Jawa Barat ditandatangani.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dihadiri oleh Ketua Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Diploma 3, kami silakan menuju penandatanganan. Selanjutnya dilaksanakan penandatanganan berita acara sumpah. Dan yang pertama kami silakan kepada rohaniawan Islam dan juga perwakilan wisudawan. Kopi. Dua, kami silakan kepada rohaniawan Protestan beserta perwakilan wisudawan. Kelisah di kemana? Mau kelisah? Terima kasih banyak dan tidak lupa kami akan mengabadikan foto bersama terlebih dahulu dalam prosesi berita acara sumpah. Tentunya dengan protokol kesehatan menjaga jarak. Terima kasih banyak. Kami silakan kembali ke tempat semula. Demikian prosesi pengangkatan sumpah profesi untuk perekam medis dan informasi kesehatan. Persembahan tanda bakti wisudawan dan wisudawati. Saya silakan untuk Anda, wisudawan wisudawati, untuk bisa menghadap kepada ibunda tercinta. Bersimpuh, bersujud kepada ibunda tercinta. Tenaga mempertaruhkan hidup kan mati ibu. Tenaga ibu.
Selamatnya ibu. Ibu ikut merasa sakit. Waktu aku menangis, ibu selalu memelai aku dengan keikhlasan, penuh kasih, kesabaran dan penuh kasih sayang. Ibu adalah sosok wanita mulia yang patut dibanggakan. Dan sekarang berkat doa yang selalu dipanjatkan oleh ibu, mereka diriku selalu dimanjakan. Ayah, ini aku anakmu. Maafkan anakmu ini yang selalu menyusahkan dan selalu menjengkelkan hati ayah. Tapi ayah dalam kelelahan dengan penuh keyakinan, ayah selalu mendorong aku supaya aku menuntut ilmu ke jenjang yang lebih tinggi. Meskipun terkadang aku melihat ayah sering mengerutkan kening, memegang kepala kebingungan, memikul beban, sering melamun penuh kecemasan dan nampak kesusahan. Tatkala ayah belum bisa mengabulkan keinginan anak-anak dan keluarga, ayah terkadang melamun, menyendiri, menarik nafas dalam-dalam, dan merah saat memikirkan tentang bagaimana caranya ayah bisa memenuhi dan mengupayakan kebutuhan anaknya. Ayah adalah pemimpin keluarga yang patut dibanggakan. Kasih sayang dan tanggung jawab ayah dan ibu begitu besar. Kini kurus dan terbungkus. Alhamdulillah, aku bisa menyelesaikan pendidikan di Politeknik Fiksi Ganesha Bandung dan diwisuda pada hari ini. Meski langkahmu kadang untuk itu, dari hati sanubari yang paling dalam, aku sebagai anakmu memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala hilaf dan dosa yang pernah aku perbuat. Dan terima kasih yang tak terhingga kepada ayah dan ibu yang telah menghidupkan kehidupanku. Untuk itu,
dengan disaksikan oleh orang-orang yang aku kasihi dan aku sayangi. Bapak Ibu dosen, biarca Politeknik Fisika Nusa Bandung, teman-teman dan yang lainnya, aku ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala khilaf dan salah. Dan terima kasih yang tak terhingga disertai permohonan doa yang mendalam. Semoga ayah dan ibu selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kekuatan, dan selalu diberikan rezeki yang melimpah, dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan selanjutnya persembahan doa juga tanda cinta dari Ketua Sidang dan seluruh anggota Senat. Anak-anakku semua yang sudah hari ini, setelah menyaksikan sembah sujud, permohonan maaf Ananda pada orang tua, melalui utar kata dan doa, kami semua sangat terharu betapa orang kalian sangat menyayangi Ananda semua. Tanda cinta orang tua tak pernah tergantikan oleh siapapun, mulai sejak mengandung, membesarkan, dan mendidik kita hingga dewasa. Sebagai pimpinan di kampus, kami ucapkan selamat atas kesuksesan saudara menyelesaikan studi di Politeknik Piksi Ganesha. Sampaikan salam hormat dan terima kasih pada orang tua dan wali yang selama ini memberikan kepercayaan untuk turut serta mendidik dan membimbing saudara hingga di wisuda hari ini. Semua dosen dan staf merasa terharu atas perjuangan kalian selama kuliah. Dikaliku suka dan duka selama di bangku kuliah telah kita jalani bersama. Dan akhirnya, pada detik-detik penghujung hari ini, sebentar lagi kita harus berpisah. Anak-anakku, semua yang kami cintai, berat rasanya hati ini melepas kalian semua. Kami semua sedih dan terharu, karena sebentar lagi kita harus berpisah. Mencari hidup sendiri-sendiri, mengais rezeki untuk masa depan. Ya Allah, kami memohon kepadamu dengan ikhlas dan penuh harap. Kami sandarkan diri kami sebagai insan yang penuh khilaf dan dosa. Di pintumu aku mengetuk, lapangkanlah pintu maafmu untuk kami semua. Ya Allah yang Maha Besar, lindungilah dan tunjukkanlah masa depan yang baik bagi anak-anakku semua yang diwisuda hari ini. Menjadi insan yang senantiasa bersyukur karena rahmat-Mu, berbakti pada orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Ya Allah, terima kasih atas karunia-Mu yang terindah dalam hidup ini. Anak-anakku, akhirnya tibalah saatnya kami semua untuk melepas dan segera berpisah. Jabat erat dan peluk kasih kami disertai doa yang tulus sebagai tanda bakti kami, keluarga besar Politeknik Piksi Ganesha. Terima kasih semua atas kepercayaannya selama ini. Selamat berpisah dan selamat berjuang meraih masa depan. Selamat jalan anak-anakku. Doa kami menyertaimu. Thank you.
Saat ku sendiri, ku lihat foto dan video bersamamu yang telah lama ku simpan. Hancur hati ini melihat semua gambar diri yang tak bisa ku pulang kembali. Ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Walau hanya sebentar, Tuhan tolong kabulkanlah. Bukannya diri ini tak terima kenyataan, hati ini hanya rindu. Segala cara telah ku coba agar aku bisa tanpa dirimu, namun semua berbeda. Sulit ku menghapus kenangan bersamamu. Ku ingin saat ini engkau di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Walau hanya sebentar, Tuhan tolong kabulkanlah. Bukan diri ini tak terima kenyataan, hati atas segala perjuangan dan kasih sayang dari Ibunda dan juga Ayahanda. Hadirin, selanjutnya adalah persembahan lagu syukur. Oh,
sidang senat terbuka oleh Ketua Sidang Senat Terbuka Politeknik Piksi Ganesha. Saudara-saudara yang saya hormati, baik yang mengikuti prosesi wisuda secara langsung maupun sumpah profesi secara daring, dalam suasana yang sangat mulia ini, saya selaku Ketua Sidang Senat Terbuka dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, Sidang Senat Terbuka dalam rangka pelantikan dan pengukuhan wisuda Politeknik Piksi Ganesha Bandung hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 secara resmi saya nyatakan ditutup. Pembacaan doa kepada yang terhormat Bapak Haji Isa Abdul Ghani SAGMM disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, marilah kita merendahkan hati kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya ada di dalam lindungannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hamdan yuafi wa yukafi'u mazidah Ya Rabbana lakal ham wa azimi sultanik Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsa ghayati min jami'il khairati fil hayat wa ba'dal mamat Allahumma ighfir lana dunubana li wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pro
prosesi sidang senat terbuka Politeknik Piksi Ganesha meninggalkan ruang wisuda dengan diiringi lagu Gaudeamus. Hadirin dimohon berdiri. Dan selanjutnya adalah sesi foto bersama para anggota Senat. Dan sebelumnya foto
Berikut ini akan dilaksanakan di ballroom bawah terlebih dahulu. Untuk Anda yang ada di ballroom utama, Anda bisa lihat di layar LED ada 4 pose foto yang bisa kita laksanakan hari ini sesuai dengan arahan dari tim koordinator foto nanti. Sukses untuk Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.